بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis 2801. Faqala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله ولي ولي الله تعالى adalah alladzina orang-orang yang idza ru'u apabila mereka dilihat dzikrullah menyebabkan Allah diingat oleh orang-orang yang melihat mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Nawadir Al-Usul. Perhatikan tulisan Al-Hakim ini berbeda dengan Al-Hakim. Kalau Imam Al-Hakim ini penulis kitab Mustadrak. Kalau Al-Imam Al-Hakim ini penulis kitab Nawadir. Dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullah. Hadis ini menjelaskan bahwa ciri-ciri wali Allah adalah orangnya menyebabkan orang lain yang melihat jadi ingat Allah. Melihat orang itu jadi teringat, dia ahli tilawah sehingga kita ikutan tilawah. Melihat orang tersebut kita jadi ingat, dia ahli salat, maka kita jadi semangat untuk salat. Melihat orang tersebut, misalnya kita mengetahui bahwa dia ahli puasa sehingga kita juga semangat ikut puasa. Itulah yang dimaksud idza ru'u dzikrullah. Definisi yang lain wali-wali Allah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak bakal takut, tidak bakal sedih, maksudnya di akhirat. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau imannya sempurna, takwanya sempurna, maka orang itu pasti memiliki sifat-sifat seperti itu tadi. Maka mari kita usahakan untuk menjadi orang-orang yang bisa menyebabkan orang lain ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. 802 awalul ayati, permulaan tanda-tanda yang dimaksud adalah tanda kiamat. Tulu'us syamsi, terbitnya matahari, min maghribiha, dari arah baratnya. Hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama, kata Syekh Albani sahih, tapi kata Imam Tirmidzi dhaif. Kata apa? Imam Suyuti dhaif. Kalau hadis ini dhaif sudah enggak jadi masalah. Tapi kalau hadis ini sahih, maka menimbulkan pertanyaan. Lebih dulu mana tanda-tanda kiamat? Apakah dajjal dulu atau terbit matahari dulu? Kalau secara logika, mestinya dajjal dulu. Karena kalau terbit matahari dulu, Allah sudah menjelaskan dalam ayat Al-Quran, kalau terbit matahari dari barat, kemudian orang-orang tobat, maka tobatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hal itu tidak mungkin terjadi sebelum munculnya dajjal. Karena di masa dajjal nanti ada peperangan melawan dajjal. Karena itu mestinya dajjal dulu, nggih. Setelah dajjal selesai, baru kemudian ada masa di mana terbit matahari dari arah barat. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala.
Ya, ala kulli hal, karena ini adalah hadisnya diperselisihkan derajatnya, maka tidak begitu kuat untuk dijadikan dasar bahwasanya tanda-tanda kiamat yang pertama itu adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dan yang dimaksud tanda-tanda kiamat ini maksudnya tanda-tanda besar, karena tanda kiamat itu ada tiga, ada tanda kecil, ada tanda sedang, ada tanda besar. Nah, yang dimaksud di sini tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar adalah tanda yang sangat dekat terhadap kiamat. Kalau satu tanda sudah muncul, maka tanda-tanda yang lain bertubi-tubi akan muncul. Dajjal, angin dari arah timur, terbit matahari dari barat, binatang yang bisa bicara, Nabi Isa, Imam Mahdi, ini semuanya tanda-tanda besar. 803. Awalul ardi, pertamanya bumi, khoroban, rusak, itu adalah yusroha, bagian kirinya, thumma yumnaha, kemudian bagian kanannya. Hadis ini derajatnya dhaif. Saya juga tidak paham mana yang dimaksud kiri, mana yang dimaksud kanan, karena tidak dijelaskan oleh para ulama ketika membicarakan hadis ini. Kanannya siapa, kirinya siapa? Bisa jadi maksudnya adalah kanannya Ka'bah sama kirinya Ka'bah. Maka arah sana Yaman, itu disebut Yaman karena kanan. Arah sana disebut Syam. Disebut Syam itu karena apa? Kiri. Karena bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permulaannya dari Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dengan istilah Ummul Qura. Allah mengatakan bahwasanya walitungzira ummul qura, supaya engkau memberi ancaman kepada induknya kota-kota. Jadi bumi ini kan penuh dengan kota-kota yang banyak, termasuk Indonesia dan sebagainya. Nah, induknya kota-kota yang ada di atas muka bumi adalah Mekah. Berarti diciptakan dulu Mekah, kemudian setelah-setelahnya mengikuti setelahnya. Maka bisa jadi yang dimaksud kanan ini apa? Kanannya Mekah, kirinya Mekah. Yusroha kirinya, thumma yumnaha, kemudian kanannya. Dalam riwayat yang lain yang juga dhaif disebutkan bahwa negara yang pertama kali hancur yaitu pada hari kiamat itu adalah Mesir. Tapi juga tidak sahih. Kalaupun sahih, berarti itu menjelaskan makna yusra, bagian kiri yaitu Mesir. 804. Awalul ibadah, pertamanya ibadah itu adalah as-sumtu, diam. Hadis ini juga dhaif. Yang dimaksud diam ini adalah diam dari perkara-perkara yang tidak manfaat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang ahli ibadah, maka pertama yang harus dilakukan adalah jaga mulut. Kalau menjaga mulut saja tidak bisa, maka tidak akan naik di dalam derajat ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut ini adalah kunci dari amal-amal kita yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-Ahzab ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, taqwala, dan berkatalah yang lurus, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki semua amal kalian. Nah, maka mulut ini sebagai kunci ya, bagi apa, amal-amal kita. 805. Awwalun nasi, pertamanya manusia, halakan, hancur, binasa, itu adalah Quraisy, orang-orang Quraisy. Wa awwalu Quraisyin, dan pertamanya orang-orang Quraisy, halakan, yang hancur, yang habis, itu adalah ahlu baiti, ahlul bait saya. Hadis disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa termasuk tanda kiamat punahnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masih banyak keluarga Nabi ya, para habaib itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Rizik, Habib Umar, kalau di Indonesia yang populer Habib Rizik ya, kalau di Yaman itu Habib Umar. Kalau di Mekah itu istilahnya bukan Habib tapi Asy-Syarif. Asy-Syarif Musa, salah satu guru kami yang masih masuk di dalam penjara, na'udzubillah, orang-orang zalim, mereka zalim kepada apa?
ulama-ulama kita, pemimpin pemerintah-pemerintah yang zalim memenjarakan ulama-ulama kita. Nah, maka selama masih banyak habaib keluarga Nabi, maka berarti belum mendekati kiamat. Tanda-tanda dekatnya kiamat adalah ketika sudah habis keluarga-keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. 806 awwalun nasi fana'an, paling pertamanya manusia habis itu adalah Quraisy. Wa awwalu Quraisyin fana'an, dan pertamanya orang-orang Quraisy yang habis adalah Banu Hashim. Bani Hashim ini keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi disebutkan Ahlu Baiti, kalau sekarang disebutkan Bani Hashim. Maka para ulama katakan kalau hadis ini, dua hadis ini digabungkan, berarti yang paling cepat habis itu adalah dua bani. Satu Bani Hashim, dua Bani Muttalib. Karena Bani Hashim dan Bani Muttalib sama-sama sebagai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, syai'un wahidun. Beliau mengatakan innama Banu Hashim, tiada lain Banu Hashim wa Banul Muttalib dan Bani Muttalib adalah syai'un wahid, sesuatu yang satu. Maka mereka semuanya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabarani. Hashim ini siapa? Ini kakek Nabi. Jadi kakek atas Nabi itu ada yang bernama Abdu Manaf. Abdu Manaf punya empat anak. Empat anak itu Hashim, Muttalib, kemudian Naufal, kemudian Abdu Syams. Nah, yang Bani Hashim dan Bani Muttalib ini Ahlul Bait Nabi SAW. Yang Bani Naufal dan Bani Abdu Syams ini tidak dianggap sebagai Ahlul Bait Nabi SAW, karena ketika Nabi dikucilkan di Mekah, dua Bani ini tidak mau membela Rasul SAW. Tapi Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka membela Rasulullah SAW. Orang-orang kafir mengatakan, serahkan Muhammad, akan kami bunuh dia. Maka Bani Hashim, Bani Muttalib enggak terima, enggak bisa. Muhammad keluarga kami, jangan dibunuh. Kalau membunuh Muhammad, bunuh dulu kami. Meskipun waktu itu mereka masih kafir, tapi disuruh menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh, enggak terima. Keluarga kok dibunuh, enggak bisa, enggak boleh. 807 awalul waqti, awalnya waktu, maksudnya adalah waktu salat. Ridwanullah, mendapatkan ridho Allah. Wa akhirul waqti, dan akhir waktu, maksudnya waktu salat, afwullah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaif, membicarakan bahwa salat itu ada awal waktunya, ada akhir waktunya. Maka kita dihasung salatnya itu di awal waktu. Salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Boleh salat di akhir waktu, jangan sampai keluar. Karena kalau di akhir masih dapat maaf dari Allah. Kalau udah keluar, enggak dapat maaf, dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan ini, akhirul waqti afwullah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita melakukan salat di luar waktunya atau setelah selesai waktunya. Haram kalau sengaja. Hadis ini menghasung kita untuk salat di awal waktu karena mendapatkan ridha Allah. Sementara ridha Allah itu adalah perkara yang terbesar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan At-Taubah ayat 72, waridwanum minallahi akbar, dan ridha Allah itu adalah perkara yang terbesar. Maka berarti kita dihasung untuk salat di awal waktu supaya mendapatkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan ridha Allah itu mudah, salatlah di awal waktu. Kok tidak ada tengah waktu? Nah, jawabannya hadis berikutnya 08 awalul waqti ridwanullah, awal waktu mendapatkan ridha Allah. Wa wasatul waqti rahmatullah, tengah waktu mendapatkan rahmat Allah. Wa akhirul waqti afullah, akhir waktu mendapatkan maaf dari Allah. Maka jangan dikeluarkan dari waktunya.
karena maksimalnya adalah akhir waktu. Cara mengetahui awal, tengah, dan akhir ya dibagi tiga saja. Misalnya sholat duhur mulai jam 12, kemudian sholat asar jam 3. Nah, berarti dari jam 12 sampai jam 1 itu awal waktu. Jam 1 sampai jam 2 itu tengah waktu. Jam 2 sampai jam 3 itu akhir waktu. Maka kalau mengundurkan sholat duhur, maka jangan lebih dari jam 1 kalau bisa. Ini duhurnya diundurkan. Kenapa? Karena santri-santri masih di kelas. Oke lah, karena santri-santri masih di kelas, nah, maka jam 12 sudah adzan, tapi karena belajar mereka selesai setengah satu, maka qomatnya jam setengah satu lebih lima. Enggak apa-apa, karena masih di awal waktu. Tapi kalau tidak ada sebab ya di awal saja, jam 12 lebih 10 sudah qomat. 809, awwalu buk'atin, pertama kali area. Buk'ah itu adalah potongan dari tanah, potongan dari bumi, ya, berarti area. Boleh dibaca buk'ah, boleh dibaca baka'ah. Wudi'at, yang diletakkan, minal ardi, dari bumi, adalah maudhi'ul bait, tempatnya Ka'bah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bumi diciptakan oleh Allah dimulai dari apa? Ka'bah. Meskipun hadis ini dhaif, tetapi dikuatkan dengan ayat tadi. Allah mengatakan walitunzira ummul qura. Allah menyebutkan Ka'bah atau Makkah sebagai induknya negara-negara atau kota-kota yang lain. Induknya berarti dia yang pertama. Tsumma, kemudian muddat, diluaskan, minha, darinya, al-ardu, bumi. Wa inna awwal jabal, dan sesungguhnya pertamanya gunung, wada'ahu Allah, yang Allah letakkan, ala wajhil ardi, di atas muka bumi, adalah Abu Qubais. Gunung Abu Qubais ini nama satu gunung di Mekkah. Thumma, kemudian muddat minhul jibal, dipanjangkan, diluaskan darinya gunung-gunung yang lain. Hadis ini derajatnya dhaif. 810, awwalu tuhfah, pertamanya pemberian atau hadiah, al-mu'min, bagi seorang mu'min yang mati, maksudnya ayyughfara, bahwasanya diampuni, liman shalla alaih, bagi orang-orang yang mensolatkan jenazahnya. Hadis ini dhaif. Maksudnya adalah orang mu'min itu ketika mati dimuliakan oleh Allah. Bukti dimuliakannya apa? Tuhfah, dikasih hadiah oleh Allah. Mati itu kan berjumpa dengan Allah, kan? Allah menciptakan kita awalnya itu di surga. Tapi karena Nabi Adam melanggar aturan, akhirnya dikeluarkan dari surga. Maka kita ini semuanya dilepas ke bumi. Nah, balik lagi mati itu balik berjumpa lagi sama Allah, balik surga. Makanya Allah senang, ini orangnya sudah balik ke tempat semula. Nah, dikasih hadiah. Hadiah yang pertama apa? Orang-orang yang mensolatkan jenazahmu, saya kasih ampunan. Kalau orang-orang yang mensolatkan saja dikasih ampunan, apalagi yang apa? Disolati, lebih diampuni lagi pasti. Itu bagi orang beriman, ya. Nah, orang munafik nggak ada jaminan seperti ini. 8-11, awalu jayshin, pertamanya tentara, min ummati, dari umatku, yarkabunal bahra, yang mereka itu menaiki laut. Maksudnya mereka naik kapal di laut. Qad aujabu, sungguh mereka telah pasti masuk surga. Ini bicara tentang tentara pasukan kaum muslimin yang perang di laut. Yang pertama kali perang di laut di antara sahabat-sahabat Nabi itu dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka hadis ini sekaligus menunjukkan fadilah siapa? Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Dia memimpin peperangan di atas laut. Sementara Nabi mengatakan yang ikut dalam peperangan tersebut itu aujabu, mereka sudah pasti masuk surga.
Tetapi para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan pasti masuk surga itu bagi yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat, meskipun ikut dalam perang ini, ya nggak bisa masuk surga. Contoh, dalam perang ini dia ikut, tapi setelah itu murtad, apa yang masuk surga? Ya nggak mungkin. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Makanya dalam hadis ini para ulama kemudian berselisih pendapat tentang Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh melaknati dia karena dia sudah kafir. Ada yang mengatakan fasik dia. Ada yang mengatakan dia pemimpin seperti pemimpin yang lain. Ya ada jeleknya, ya ada baiknya. Kalau saya ditanya tentang Yazid bin Muawiyah, saya mengatakan saya enggak tahu. Beritanya simpang siur, maka mending saya diam. Yang jelas saya sampaikan, para ulama berselisih pendapat tentang dia. Kenapa Yazid bin Muawiyah dibicarakan oleh para ulama? Karena di masa kepemimpinan kekhilafahan Yazid bin Muawiyah terjadilah pembunuhan terhadap Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Yazid bin Muawiyah ini dianggap rela terhadap pembunuhan tadi. Cucu Nabi dibunuh kok kamu rela? Ini kesalahan besar yang kamu lakukan. Memang kamu tidak ikut membunuh Husain, tapi kamu rela. Rela terhadap kemaksiatan sama dengan apa? Berbuat maksiatnya. Nah, ringkasnya, meskipun Yazid bin Muawiyah waktu itu ikut perang dalam peperangan laut ini, tetapi apakah dia termasuk yang dijamin masuk surga? Belum tentu. Kalau betul dia rela terhadap pembunuhan Husain, ini sesuatu yang besar. Kemudian, wa awwalu jaisin, dan pertamanya tentara min ummati, dari umatku, yaghzuna Madinah dha Qaisar, yang memerangi kotanya Kaisar. Kaisar itu adalah presidennya Romawi. Itu maghfurul lahum, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Yazid bin Muawiyah tadi itu termasuk yang kalimat kedua ini ya, bukan yang pertama. Mohon maaf. Jadi Yazid bin Muawiyah itu termasuk yang ikut dalam peperangan melawan Konstantinopel, yaitu negaranya Kaisar Romawi. Dijamin oleh Allah maghfur, diampuni. Apakah berarti Yazid bin Muawiyah diampuni oleh Allah? Nah, kalau Imam Munawi berpendapat enggak termasuk. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena imannya sudah lepas. Kenapa imannya sudah lepas? Karena dia rela terhadap pembunuhan terhadap Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi saya katakan, beritanya simpang siur, saya tidak mengetahui hakikatnya. Udahlah, tilka ummatun qad khalat, itu umat yang sudah lewat, enggak usah kita memperdalam pembahasannya. Kalau mereka berbuat baik, kebaikannya untuk mereka. Kalau mereka berbuat jahat, keburukannya juga untuk mereka. Sama dengan amal kita juga seperti itu. 8.12 awwalu khosmain, pertamanya dua orang yang bertengkar yaumal kiamah, besok pada hari kiamat, adalah jarani, dua tetangga. Hadis ini sahih, menunjukkan besarnya hak tetangga. Sehingga kalau ada tetangga tidak memberikan haknya kepada tetangga yang lain, maka besok mereka yang pertama kali dibereskan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati, jangan mengganggu tetangga. Mukul paku di tembok rumah kita jam 12 malam. Ya kan rumahku dewi, oh jangan begitu. Memang ini rumahmu, tapi samping rumahmu itu dengar. Sehingga ketika kamu pukul paku di tembokmu, maka tetangga sebelah jadi bangun kaget. Itu sudah mengganggu seperti itu. Kalau dia tidak terima, kemudian marah-marah sama kita yang mukuli paku tadi, itu hak dia, memang diganggu. Terus kalau kita yang enggak terima, kenapa marah-marah, cuma masalah paku saja, itu berarti kita berbuat salah tapi tidak mengakui salah. Gang dicor, baru dicor,
namanya dicor itu mestinya 1 hari, 2 hari, 3 hari itu jangan dilewati dulu. Nah ini tadi malam jam 12 baru selesai dicor. Pagi-pagi jam 8 tiba-tiba cegatannya itu disingkirkan kemudian dilewatkan 3 mobil misalnya. Ini kurang ngajar kayak begini. Ini bukan tetangga yang baik kayak begini. Ini sepakat kalau semua tetangga ditanya, itu perbuatan benar atau tidak? Semuanya pasti mengatakan, ora benar. Wong nyecornya baru tadi malam. Jam 8 udah dilewati dengan mobil 3 lagi. Gimana mikirnya gimana? Enggak paham. Itu contoh-contoh ya, saya sekedar contoh, bukan menyindir seseorang, saya enggak ada sindiran kepada seorang pun. 813. Awwalu zumratin, pertamanya kelompok tadkhulul jannah yang masuk ke dalam surga, ala suratil qamar, seperti rupa bulan. Lailatul Badr, pada malam purnama. Malam purnama, malam 15. Jadi maksudnya yang masuk surga pertama kali itu wajahnya terang benderang seperti bulan. Wasaniyah, adapun kelompok yang kedua, ala launin, seperti warna ahsan yang lebih bagus, min kaukabin durri, dari bintang yang bercahaya, fissama, di langit. Kata-kata durri ini boleh dibaca durri, boleh tidak dibaca dirri. Seperti dalam Al-Quran, kau kabin dirri in tawakkad min syajaratin mubarakatin zaituna, pada surat An-Nur. Kalau dikatakan durri itu nisbat dari dur yang artinya mutiara. Mutiara itu kan yang bercahaya. Kalau disebut dirri itu dari kata-kata dara'a yang artinya menolak, yaitu menolak kegelapan dengan sinarnya. Tapi artinya sama, yaitu dirri atau durri, yaitu yang bercahaya. Likulli rajulin minhum, masing-masing dari mereka mendapatkan zaujatan, 2 istri. Ala kulli zaujatin, masing-masing istri memiliki sab'una hullah, memakai 70 baju. Hullah itu baju atas dan bawah. Jadi baju double, ada atasnya ada bawahnya. Muncul pertanyaan, di sini 2 istri, sementara dalam hadis yang lain masing-masing dapat 72 istri. Yang benar yang mana? Ini hadisnya juga sahih. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan dia mendapatkan 72 istri dari kalangan Hurin Ain, dan dia mendapatkan 2 istri dari kalangan penghuni dunia. Demikian diriwayatkan dalam sebagian riwayat. Nah, maka itu bisa untuk menafsirkan hadis ini. Berarti zaujatan, ini 2 istri, tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan 72 istri. Sepokoknya istrinya akeh, ngatur mohon kesimpulannya. Yabdu tampak mukhusatiha, sumsum dari betisnya, miwaraiha, dari belakang 70 baju tadi. Jadi memakai 70 baju, tetapi sumsum betisnya itu tampak. Kalau kita pakai baju kan bagian dalamnya enggak tampak. Ya, jadi bisa dikatakan ini transparannya sangat dahsyat, sangat jernih, sangat indah. Tapi jangan dibayangkan seperti transparan yang ada di dunia. Transparan yang di dunia marai masuk angin. Cewek pakai apa? Baju transparan, menampakkan bagian dalam dari pakaian dalamnya. Pertama haram, yang kedua masuk angin. Nah, kalau di surga enggak ada masuk angin. Ini malah keindahan yang tak bisa dibayangkan. 14. Awwalu sabiqin, yang pertama mendahului ilal jannah, ke dalam surga, adalah abdun atau Allah, seorang budak yang taat kepada Allah, wa ata'a mawalihi, dan taat kepada majikan-majikannya. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi memang budak yang taat kepada Allah dan majikannya itu pahalanya double. 1 pahala taat kepada Allah, 2 pahala taat kepada majikan.
Kita lihat hadisnya yang menunjukkan hal itu. Rasulullah bersabda, "Tsalatsatun," ada tiga orang yang diberi pahalanya double. Satu, ahli kitab yang iman kepada nabinya lalu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seorang Buddha yang menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada majikannya. Yang ketiga, seseorang yang punya budak perempuan lalu dikasih makan dengan baik, dididik dengan baik, diajari dengan baik, setelah itu dimerdekakan lalu dinikahi. Jadi setelah dibina kemudian dibini, maka dia dapat dua pahala. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian 8.15, awwalu syahri Ramadan, pertamanya bulan Ramadan adalah rahmah, mendapatkan rahmat Allah. Wa wasatuhu, dan tengahnya Ramadan, maghfirah, dapat ampunan Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya Ramadan, itqun minan nar, dimerdekakan dari api neraka. Maksudnya, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan tiga kebaikan ini. Awalnya dapat rahmat Allah, kemudian dapat ampunan dari Allah, kemudian dibebaskan dari siksaan neraka. Tapi hadis ini memang sanadnya dhaif. 8.16, awalu syai'in, pertamanya sesuatu, yahsyurun nasa. Awalu syai'in yahsyurun nasa, pertamanya sesuatu yang mengumpulkan para manusia adalah narun, api, tahsyuruhum, yang mengumpulkan mereka, minal masyriq ilal maghrib, dari timur ke arah barat. Ini maksudnya adalah tanda-tanda besar kiamat yang pertama kali adanya muncul api dari arah timur, setelah itu menggiring manusia ke arah barat, sampai akhirnya mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Ada juga sebagian ulama mengatakan narun, api, ini bukan api yang sesungguhnya, tapi api peperangan. Karena peperangan ini mulainya dari arah timur, kemudian maju ke arah barat, ke arah negara-negara bagian barat. Tetapi lebih bagus kita artikan ini api sesungguhnya. Narun, api, ya api sesungguhnya. Ini api yang muncul menjelang hari kiamat besok. 8.17, awwalu syai'in, pertamanya sesuatu, ya'kuluhu ahlul jannah, yang dimakan oleh penghuni jannah, ziyadatu kabidil hut, tambahan dari hatinya ikan. Hadis sahih. Maksudnya, penghuni jannah ketika masuk ke dalam jannah, maka hidangan yang pertama dihidangkan kepada mereka adalah bagian tambahan dari hatinya ikan. Ikan kalau dibelah kan ada hatinya. Nah, nanti di pinggirnya itu ada bagian tambahan. Ini yang paling lezat sekali rasanya. Makanya dikasih hidangan itu. Jadi disambut oleh Allah dengan hidangan yang paling nikmat. Maksudnya begitu. Kenapa kok ikan? Kok bukan kambing misalnya? Kemudian dalam riwayat yang lain, mereka dikasih tambahan dari hatinya sapi jantan. Maka muncul pertanyaan, kenapa ikan sama sapi? Kok bukan kambing sama unta misalnya? Nah, dijawab oleh Imam Munawi, karena dunia ini, bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas di atas punggung sapi. Terus sapinya ini di atasnya ikan. Ikan ini di atasnya air. Di bawah air apa yang ada, tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Munawi begitu. Saya jawab, hadis yang mengatakan bahwa bumi kita berada di atas sapi, di atas ikan, di atas air tadi, itu hadisnya tidak sahih. Diriwayatkan oleh Bazzar, tetapi hadisnya dhaif. Maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.
Adapun ilmu yang tersebar di tengah-tengah kita, bumi itu ya di tengah-tengah angkasa. Jadi langit ini kan sangat luas. Nah, mengandung beberapa planet-planet yang ada sangat banyak, salah satunya setitik bumi yang kecil. Wallahu'alam. 18. Awalu ma yuhasabu, pertama yang dihisab bihil abdu, dengannya seorang hamba, yaumal qiyamati, dari di hari kiamat, adalah as-salatu, salatnya. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, saluhalahu sa'iru amalih, baik baginya seluruh amalnya. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, fasada sa'iru amalih, rusak seluruh amalnya. Hadis ini menunjukkan salat adalah inti dari amal-amal yang lain. Sama dengan tadi mulut. Mulut adalah inti dari anggota tubuh yang lain. Kalau mulutnya lurus, anggota tubuhnya jadi lurus, amalnya jadi baik. Kalau salatnya baik, maka amal-amal yang lain juga ikut baik. Maka kalau panjenengan lihat ada orang marah sama istrinya, istrinya sedang hamil, ditendang perutnya, Pak. Ini saya ceritakan karena ada contohnya. Jadi marah sama istri, padahal istrinya lagi hamil, ditendang perutnya. Ini pasti orang yang sholatnya jelek pasti. Sholatnya bagus, nggak mungkin kakinya nendang perutnya istri yang lagi hamil. Mikirmu piye mikirmu? Yang bikin hamil itu siapa? Kamu. Hamil itu susah atau tidak? Susah. Oh, malah kamu tambahi susah, ditendang itu gimana? Itu pasti sholatnya bosok sehingga kakinya jadi berbuat perbuatan yang bosok seperti itu. Kalau sholatnya bagus, baik, wangi, maka kakinya juga akan perbuatan yang wangi-wangi. Maka sholat kita harus kita perhatikan. Kalau nggak diperhatikan, khawatir amal-amal kita juga jadi jelek seperti itu. 19. Awalu, yang pertama, ma yurfa'u, diangkat, minan nas, dari manusia, adalah al-amanah, sifat amanah. Amanah itu kebalikan dari khianat. Wa akhiru ma yabqa, dan yang terakhir tersisa, min dinihim, dari agama mereka, adalah as-salatu, salat. Jadi, sifat amanah ini yang pertama dicabut dari manusia. Sehingga banyak orang yang gak amanah. Meskipun dia salat, tapi enggak amanah. Dan itu sudah ada buktinya. Waktu saya tinggal di Ngurki dulu, kas masjid diserahkan kepada seseorang yang terkenal ahli tahajud. Tapi tampaknya dia ahli tahajud supaya dikasih amanah. Begitu amanah kas masjid sudah dia pegang, uangnya pas banyak, dia gondel pergi, sudah enggak balik lagi. Waktu itu memang dia cuma ngontrak saja di sekitar masjid, bukan penduduk asal situ. Nah, maka apa? Ini contoh bahwa ada orang sholat tapi enggak punya amanah. Kata Nabi, warubba musallin, betapa banyak orang yang sholat, la khalaqalahu indallah, tapi tidak ada bagian untuknya, bagian pahala untuknya di hadapan Allah. Kenapa ada orang salat tidak dapat bagian pahala? Karena salatnya tidak khusyuk. Padahal salat yang dihitung oleh Allah itu adalah bagian khusyuknya. Kita salat 10 menit, tapi khusyuknya 5 menit. Ini yang dihitung oleh Allah 5 menit ini. Maka kalau salat dari awal sampai akhir tidak khusyuk, ya ini enggak ada nilainya di hadapan Allah. Salatnya sudah sah, kewajiban salatmu sudah gugur, tapi pahala nol. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Terakhir 20. Awalu, pertama, ma tafqiduna, yang kalian kehilangan, min dinikum, dari agama kalian, adalah al-amanah, sifat amanah. Sama dengan tadi ya. Maknanya sama. Dan hadis ini menunjukkan bahwa amanah itu termasuk agama. Amanah termasuk apa? Agama. Masih ingat tentang hadis tentang pernikahan ya?
Kata Rasulullah, kalau ada orang datang melamar putrimu sementara agamanya dan akhlaknya baik, maka terimalah orang yang melamar putrimu tadi. Agamanya baik. Apa agamanya baik itu maksudnya? Agamanya baik itu bukan hanya sholat lima waktu saja. Ada orang sholat lima waktu rajin, tetapi tidak amanah, berarti enggak punya agama dia. Ada orang sholat lima waktu datang ke masjid, tetapi sama orang tuanya kurang ngajar, suka bentak-bentak, suka minta dengan paksa, kalau enggak dikasih marah-marah, itu enggak punya agama kayak gitu. Maka amanah itu termasuk agama, sholat juga termasuk agama, akhlak juga termasuk agama. Saya tampilkan hadisnya ya. Idza ja'akum, apabila datang kepada kalian, man tardawna khuluquhu wa dinah, orang yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, fazawwijuh, maka nikahkanlah dia dengan putrimu. Kalau tidak kamu terima, maka akan muncul fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Akhlak itu sebenarnya termasuk agama, tetapi kenapa disebutkan secara khusus oleh Nabi, menunjukkan pentingnya akhlak dari perkara-perkara agama yang lain. Maka kalau kita ingin menikahkan putri kita, perhatikan satu agamanya, dua terutama akhlaknya. Dia sholatnya bolong-bolong, enggak punya agama, jangan diterima. Dia suka hadir pengajian, oh punya agama berarti. Tapi ternyata enggak punya akhlak, berbuat salah kepada orang lain, tidak pernah mau minta maaf, bahkan nantang, siapa yang enggak terima datang ke rumah saya. Padahal dia yang salah, tapi enggak mau apa, mengakui kesalahannya. Ini berarti enggak punya akhlak. Jangan diterima kalau dia melamar, karena nanti pasti putrimu akan hancur ketika menjadi istrinya orang tersebut. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Bagaimana caranya supaya salat bisa khusyuk? Yang pertama, siapa yang bisa menjadikan kita khusyuk? Allah. Maka kita perlu minta tolong kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, Allah mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami ibadah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Minta tolong dalam ibadah tersebut. Salat itu ibadah. Minta tolong khusyuk di dalam salat kita kepada Allah. Maka sebelum salat, doalah kepada Allah. Ya Allah, bantulah saya khusyuk. Rasulullah mengajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika min salatin la tanfa'. Ya Allah, saya berlindung dari salat yang tidak ada gunanya. Nah, jadi pertama, minta tolong sama Allah. Yang kedua, ketika kita membaca, maka kita resapi maknanya. Allahu Akbar, diresapi maknanya. Allah terbesar, berarti semua itu kecil, semuanya kecil, semuanya kecil. Tapi memang kekhusyuan kita tidak bisa setingkat kekhusyuan ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu, saking khusyuknya, mengucapkan Allahu Akbar, mengingat kebesaran Allah, maka semua segala sesuatu dianggap kecil. Imam Bukhari ketika sholat, kemudian di belakangnya ada kalajengking menyengat beliau, maka selesai sholat baru beliau tanya sama teman-temannya, di belakang ada apa ya? Kok tadi seperti ada sesuatu gitu, pas sholat. Gitu. Ternyata ada beberapa tempat kena sengat kalajengking. Coba kalau kita gimana? Baru sedikit nyengat aja udah langsung jundil gitu pastinya. Ini sudah disengat berkali-kali. Saking khusyuknya itu seperti cuma didik-didik aja, nggak terasa sakit. Sakitnya selesai sholat, baru senut-senut. Masya Allah.
Imam Urwah ketika akan diamputasi, maka dia mengatakan, enggak usah pakai obat bius, enggak usah. Tunggu pas saya sholat. Nanti saya sholat, kalian amputasi. Saya tidak akan merasakan. Kenapa? Saking khusyuknya. Begitu beliau selesai sholat, beliau kaget. Loh, kakiku sudah dipotong, Pak. Ya sudah. Jadi enggak terasa, Pak. Coba kalau kita diamputasi tanpa bius, pas kita sholat, gimana kira-kira? Semaput langsung ya, saking sakitnya. Nah, jadi tingkat khusyuk kita emang nggak akan bisa seperti ulama terdahulu. Tapi minimal kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meresapi apa yang kita baca. Kemudian yang ketiga, para guru-guru kita mengatakan, jagalah mata, maka hati akan terjaga. Khusyuk itu kan tempatnya di hati. Nah, sehingga kalau mata tidak terjaga, otomatis hati juga tidak terjaga. Nah, maka ringkasnya tiga, doa kepada Allah, resapi apa yang kita baca, jaga mata. Menjaga mata sama dengan menjaga hati. Karena manusia punya dua mata, mata kepala sama mata hati atau mata batin. Mata batin sangat terikat dengan mata zahir. Mata zahirnya bagus, mata batinnya ikut bagus. Mata zahirnya kotor, mata batinnya ikut tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah beberapa waktu kami tidak menyampaikan beberapa program amal soleh, izinkan pada kesempatan hari ini, Ahad 14 Mei 2023, kami menyampaikan kembali program-program amal soleh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, program yang pertama yang kami sampaikan adalah berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Alhamdulillah program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini kita mulai lagi. Pada hari-hari ini kita memulai untuk melanjutkan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Insya Allah ini akan segera kita selesaikan dalam beberapa minggu ke depan untuk persiapan penerimaan murid baru atau santriwan dan santriwati baru. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, program yang kedua masih berkenaan dengan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Kami diberikan kesempatan untuk membebaskan lahan di sebelah timur Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Luasnya kurang lebih 1.300 meter persegi. Kami tawarkan kepada muslimin muslimat semuanya yang hendak turut andil untuk wakaf pembebasan tanah ini untuk perluasan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sekali lagi kami sampaikan tawaran untuk turut andil dalam program kebaikan ini. Bisa untuk ikut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan maupun program perluasan lahan untuk Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan sinerginya untuk kebaikan-kebaikan ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya menyebabkan datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkenan untuk menerima semua amal soleh kita besar maupun kecilnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian informasi program amal soleh yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan-kesempatan yang lain. Wal'afu minkum. Saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad.